Akhir-akhir ini banyak banget loh cat lovers yang sering nanya ke Radio Kucing, Mimin, Kaniwa ini udah grain free belum ya? Atau ada lagi nih pertanyaannya, Min, Kaniwa itu grain free gak sih? Atau ada lagi nih yang nanya, produknya bagus sih, tapi sayang banget ya Kaniwa gak grain free. Lah, kalau dipikir-pikir, iya juga sih ya. Produk yang dilengkapi dengan kandungan dan juga nutrisi yang lengkap serta tersedia dengan berbagai macam varian rasa yang tentunya lezat buat si kucing kesayangan dan juga punya formula khusus di tiap masing-masing variannya, tapi kayaknya kurang sempurna aja gak sih? Kalau ternyata belum ada varian grain free alias belum ada yang bebas biji-bijian, jadinya kayak sayang banget gitu gak sih? Tapi sekarang ada gambar gembira buat cat lover semua bahwa Kaniwa Pet Food sekarang hadir dengan formula baru yang lebih baik, yaitu tersedia dengan varian yang sudah grain free alias bebas biji-bijian. Yuhuu!